timbanya amalan-amalan manusia pada hari kiamat. Jika adanya kebaikan ataupun kejahatan yang manusia buat tidak bertaubat, maka Allah letak di atas neraca timbangnya saat ini dengan tidak zalim walaupun besar biji sawi ataupun sekecil-kecil perbuatan, percakapan, usaha daripada mana-mana manusia, maka akan ditimbanglah pada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Ayat 45 sampai 47 suratul Anbiya. Alhamdulillah, dalam ayat ni Allah Ta'ala cerita hubungnya dengan wahyu lah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada Nabi, dan Nabi beri amaran siapa kepada umat manusia. Tapi orang yang Allah katuk mata hati dan telinga dia, memang dia tak dengar ataupun dia tak sempat terima ajaran-ajaran wahyu yang Allah Ta'ala firman. Lepas pada tu, orang-orang kafir, jika mereka dikena, ditipu akan azab. Allah Ta'ala ayat kata mereka selalunya kecek ataupun royak merayu ha bahawa mereka lah yang buat zalim sendiri kepada diri mereka di masa duduk di dunia, ataupun orang yang kena ataupun tipu bala bencana, apabila dia susah di waktu itulah dia mengaku bahawa dia salah. Apatah lagi apabila bakit di akhirat, tiap-tiap orang yang buat dosa banyak ataupun kufur munafik, dia akan mengaku dengan sendiri bahawa dia buat salah ketika mereka duduk di atas dunia. Allah pun ayat katanya kamilah yang meletakkan neraca ataupun kelo akan timbanya amalan-amalan manusia pada hari kiamat. Jika adanya kebaikan ataupun kejahatan yang manusia buat tidak bertaubat, maka Allah letak di atas neraca timbangnya saat ini dengan tidak zalim walaupun besar biji sawi ataupun sekecil-kecil perbuatan, percakapan, usaha daripada mana-mana manusia, maka akan ditimbanglah pada hari itu. Tuhan pun ayat wa kafa bina hasibin, padahlah kamilah yang akan menghitung amalan-amalan manusia. Ini habis cerita yang Allah Ta'ala rayak daripada awal suratul Anbiya mari sampai ayat yang ke-47 yang berhubungnya dengan akidah, hubungnya dengan orang kafir, syurga, neraka, gotu, gani, banyak kata. Ayat lepas pada ni 48 ni lah masuk kisah-kisah Nabi yang dinamakan suratul Anbiya, iaitunya surah Nabi-Nabi yang Allah mula dengan kisah Nabi Musa alaihi salam selepas daripada ni. Jadi ayat yang kita masih ada sekarang ni, iaitunya ayat yang ke-45. Allah royak kepada Nabi supaya Nabi prakat kepada orang ramai. Katakanlah wahai Muhammad,
Sesungguhnya aku hanyalah memberi amaran kepada kamu dengan wahyu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepadaku. Ha ni hak jelas-jelas. Tak ada siapa nafi patisid katanya. Wahyu Al-Quran inilah sebagai dia panggil apa? Benda yang paling besar sekali yang Nabi guna untuk baca dan beri amaran kepada orang ramai dan sampai hari kiamat. Siapa yang baca Quran serta dengan Allah buka hidayah melalui Quran, maka dia akan meresap sera masuk di dalam jiwa dia. Akan berasa bahawa ini adalah suatu mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Nabi dalam masanya 22 tahun lebih. Mula daripada Iqra yang Jibril suruh Nabi baca di Gua Hira. Mula situ. Lepas tu saya tak ada maklumat ni. Katanya bila wahyu krang sutai hak Allah Taala wi kepada Nabi. Hak Jibril mari jumpa dengan Nabi. Jibril ni dia jumpa sama. Tapi hak dia waktu turun ayat Quran ni adanya khilaf di antara ulama-ulama di kalangan ulama tafsir utama sekali. Ada setengah ayat katanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina dalam suratul maidah. Ayat katanya ayat ni lah ayat akhir sekali yang Allah Taala waktu turun nah. Suruh Jibril sapa kepada Nabi ketika Nabi berada di padang Arafah. Ada sebahagian ulama yang ayat katanya ayat di dalam suratul Baqarah wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ni adalah ayat akhir juga. Wallahu a'lam, ada khilaf ulama, tapi hak pentingnya dalam masa 22 tahun lebih Nabi menerima wahyu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nabi pun royak kepada orang ramai, aku beri amaran kepada kamu, hei orang-orang Mekah dan Madinah pada waktu tu. Dengan wahyu ni. Dengan wahyu Al-Quranul Karim. Wala yasma'u summud du'a'a idza ma yunzarun. Dan sudah tentu orang-orang yang pekok. Pekok-pekok ni maknanya orang telinga tuli. Bukan arti tuli sungguh tak, tapi tuli hati dia tu. Ha tu. Tuhan royak di dalam suratul Hajj. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya manusia hak tak terima kebenaran, tak terima ajaran Quran, tak terima ajaran Islam ni bukan arti mata mereka itu buta, tetapi walakin ta'mal qulub allati fi sudur, iaitunya orang yang buta mata hati, yang hati tu duduk dalam dada ni. Ha buta situ tu. Masya-Allah, dia buta. Kalau buta sungguh mata, boleh jadi telinga dengar. Boleh jadi telinga dengar. Sebab mata buta, tak nampak duk gagah gitu. Tapi kalau sekiranya celak dan dengar tapi tak sempat terima, ha ni tak ada arah. Mata celak, telinga dengar. Otak cerdik. Gotu goni gotu goni boleh berlaku. Tapi benda sah yang tak terima, iaitu tak terima ajaran Islam. Sama ada orang Islam ataupun orang-orang kafir. Hak tu hak cerak dah. Orang kafir yang tak terima ajaran Islam kalau sekiranya Allah Taala tak buka hidayah kepada dia. Walaupun dia cerdik, dia bijak, dia boleh kecek ha Islam, boleh ngajar Islam. Tapi Allah Taala tak buka hidayah untuk dia memeluk Islam. Masya-Allah. Tuhan kata kan? Dan sudah tentu orang-orang yang pekak tidak dapat mendengar seruan apabila mereka diberi amaran. Amaran apa tu? Amaran dengan dunia sampai ke akhirat. Maka janganlah kamu menjadi pekak kerana azab Tuhan amat berat. Ni dia tambah untuk nak jadi lebih pehel lagi. Takut-takutnya tak pehel dengan ayat Al-Quran. Sama ada orang Islam ataupun orang-orang kafir hok cerak-cerak. Jangan jadi telinga tuli. Ha tu. Kalalah awal-awal suratul Baqarah Allah Taala praknam kata kepada orang munafik, apa? Summun bukmun umyun fahum la yarji'un.
Bukan. Tu orang munafik. Sumun jalan ni. Bukmun. Tuli. Bisu. Lepas tu umyun, iaitunya buta. Tak boleh klik dah. Tak boleh klik kembali dah kepada Islam yang sebenar. Saya tak ada maklumat juga katanya orang munafik berapa orang di kalangan ramai-ramai munafik yang duduk di zaman Nabi tu, dia mari sarapap depan Nabi, katanya Nabi saya hari ni nak mengaku dah depan Nabi, katanya saya lah munafik sungguh-sungguh. Saya lah duk wang pen go tu go ni go tu go ni, saya nak masuk Islam sungguh-sungguh. Dulu saya masuk Islam pelom-pelom ya. Saya tak ada maklumat dah. Ha, orang munafik sedalai-dalai. Tapi ketua munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nama molek dia Abdullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dialah ketua munafik. Tapi anak dia namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak dia jadi Muslim yang kuat agama. Siapa kau anak ni tak dengan Nabi? Nabi izin kepada saya, saya nak bunuh pak saya. Tengok ni, anak minta izin dengan Nabi nak bunuh pak. Nabi kata tak boleh. Tak boleh. Anak tak boleh bunuh sama sekali pak dia. Walaupun pak jahat sekalipun, tu herayat sasa di dalam Quran sifat munafik. Dan dalam sejarah rakyat katanya, ketua munafik Abdullah ni lah. Mayat dia bila ditanir, dikapai dengan jubah Nabi. Hak Nabi duk pakar sokmo duk buat semaya, maka jubah itulah dipakar kepada ketua munafik. Sebab dia biasa duk sebut-sebut dah dengan Nabi. Dia katanya kalau sekiranya saya mati, nak minta lah jubah Nabi jadi kain mayat saya. Alhamdulillah Nabi tak ada duk buat seteru gapo dengan ketua munafik. Tapi puak-puak munafik duk buat seteru dengan Nabi. Ni nak ayat katanya murahnya hati Nabi, walaupun orang yang jadi seteru dia pun dia buat molek. Dia berjuruh Nabi. Puak munafik bukan tak dengar Quran ni. Dengar sokmo puak-puak dia. Semaya sekali dengan Nabi. Tapi tak berserah. Tak berserah Quran masuk dalam jiwa puak-puak dia. Masuk kat telinga peng tubik peng tubik. Ini apabila kita dengar ayat-ayat pasal ini, kita bosan takutnya kita. Minta maaf dah. Kita orang Islam semua ni, kita yakin bahawa Quran ni kita duk ngaji sokmo, baca sokmo, walaupun setengah-setengah orang tak tahu bahasa Arab walaupun sikit. Tapi berkat yang ada di dalam Quran, yang ada pada Quran tu akan meresap sera masuk dalam jiwa kita, dalam hati kita, cara hidup kita. Apatah lagi kalau sekiranya kita pakat-pakat pehe Quran. Pakat reti, pakat nuk kepada Quran. Nak jadi sera dan masuk, meresap masuk dalam jiwa kita. Hak ni kena tahu makna. Bila baca saya, kita tengok makna. Oh, dia nuk lagu ni. Ha, tu. Barulah insyaAllah kita akan rasa bahawa kuam jingjai, kuam prasad Quran tu adalah dia mari nak beki hidup kita. Allah sendiri pun royak kepada Nabi supaya apa? Supaya perakat kepada orang ramai. Aku beri amaran kepada kamu semua dengan Quran ni. Masya-Allah. Lepas tu apabila kecek hubungnya dengan wahyu ni tak? Saya ada kuasa sesuai ayat ni pagi ni. Satu cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mati. Nabi mati umur berapa? Umur 93 dah. Umur 93. Orang hak biasa duk pera Nabi masa budak-budak dulu namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ni saka hak ayah Nabi. Dia jadi hamba. Jadi ayah Nabi mati ketika Nabi duduk dalam perut lagi. Jadi Ummu Aiman ni dialah duk cara kepada Nabi, duk pera, duk mana duk urus go tu. Ketika Nabi masa kecil-kecil hormon ni tahun pergi ke Madinah sekali dengan mak dia. Dalam perjalanan kelik, ibu Nabi mati di tengah-tengah jalan. Namanya kampung Abuak. Maka Nabi pun kelik dengan Ummu Aiman.
Klik Mekah. Ha, ni Umar Aiman. Saya nak royak Umar Aiman ni. Umar dia ni panjang. Umar dia panjang. Siapa ke Nabi mati pun dia duduk ada lagi. Umar Aiman. Satu hari, orang mari ziarah dia. Mari nak tanya khabar lah. Dia teriak, teriak, teriak dengan sungguh-sungguh dia teriak. Orang tanya, buat apa? Mu ingat ke Rasulullah ke macam mana? Dia kata, hati tu cerak dah. Hati tu ingat semua kepada Nabi. Sebab apa? Sebab dia pera Nabi ni sejak daripada kecil-kecil lagi. Daripada kecil-kecil lagi. Siapa ke Nabi? Mati. Dia masih hidup lagi. Tapi, hak dia teriak ni dengan sebab apa? Rindunya kepada wahyu. Sebab apa? Dia ni tahu belakang. Nabi terima ayat Quran gapo, Nabi baca, Nabi royak, Nabi sebar. Tapi dia kata hari ni wahyu daripada langit sudah pun habis. Tak ada. Inilah menyebabkan saya menangis. Masya Allah. Ini? Iaitunya. Ha wahyu. Ha wahyu soal lagi. Hubungi dengan wahyu ni. Ketika Nabi baca ayat, dia hadapi ramai-ramai sahabat. Hak duduk di padang Arafah. Nabi bacanya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sampai akhir. Bila Nabi baca ayat ni, Abu Bakar hadap tepi Nabi. Abu Bakar teriak. Bokok pada teriak, sek. Orang lain pakat senyum suka belakang. Ada orang pakat kecek. Datuk ni teriak. Apa teriak orang lain ramai-ramai ni? Menangis. Itu. Orang lain semua tu pakat senyum suka belakang. Bila orang pergi kepik tanya Abu Bakar, apa Abu Bakar teriak? Abu Bakar ni dia reti, dia peheh. Tak suka dengan orang lain peheh. Dia kata macam mana? Ha ni, hubungnya dengan wahyu ni. Abu Bakar rakyat katanya cerah tu. Dan Nabi prakat, sempurna dah Islam. Tanda katanya Nabi nak pergi dah. Wahyu pun nak habis dah. Hak kita duk dengar Quran, duk dengar gotu ajaran Nabi, Nabi duk royak so. Tanda katanya Nabi nak pergi dah. Sebab Nabi sendiri dia bangun kecek, dia katanya la'alli la alqaakum ba'da 'ami hadha. Nabi katanya boleh jadi aku tak akan jumpa dah dengan kamu selepas daripada ni. Hak ni lah. Apabila kita dengar perkataan yang Nabi sebut ni, Abu Bakar yang lebih reti hasrat dan tujuan yang Nabi sebut. Nak oyak katanya tak lama dah. Nabi nak pergi. Nabi nak mati dah. Ha, begitulah. Nak oyak katanya wahyu yang Allah Ta'ala waktu turun kepada Nabi tu, yang berakhirnya dengan ayat yang terakhir dan dihipung, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala wayak kepada Nabi mu kena atur Quran macam ni. Daripada suratul Fatihah, suratul Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, gi siapa ke akhir sekali suratul Nas. Walaupun Iqra turun pada mula-mula, tapi surah Iqra, suratul Alaq tak duduk di awal Quran. Hak ni penetapan daripada Allah Subhanahu wa taala yang atur kepada kita semua. Semoga kita apabila baca Quran, tengok isi yang ada di dalam Quran ni, boleh memberi cahaya dan nur dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan Quran inilah yang kita nak duduk dan kita nak mati dan bakit di akhirat, nak masuk syurga pun nak masuk dengan Quran. Insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.